Gak tega liatnya guys, Leslar Entertainment akhirnya bubar. Tuh lihat ekspresi detik-detik lepas pisah yang dilakukan LE bersama si Pos dan Nyonya Bos, Lesti dan Bilar. Tentu menarik perhatian kita semua, apalagi itu adalah momen haru hari terakhir mereka bekerja di Leslar Entertainment. Tuh lihat wajah semua, bikin sedih ya guys ya, nyes di hati tentunya. Cuma kita merasa senang bahagia pernah bersama, meninggalkan kesan yang indah di momen-momen saat mereka akhirnya bubar. Semoga keberkahan, kebersamaan yang selama ini terjalin antara tim LE kedepannya masih terlanjut dengan baik. Tentu ujian menempa kita untuk menjadi pribadi yang semakin progres, semakin baik, berkembang, dan tentunya akan menjadikan pembelajaran ke depannya. Itulah kabar-kabar terbaru mengenai LE. Kita tunggu New Leslar Entertainment bagaimana bentuk barunya. Semoga nantinya bisa kembali utuh seperti sedia kala dan membuat kita semua senang, bahagia, happy dengan tontonan-tontonan yang insya Allah akan mereka sajikan ke depannya. Tentu bubarnya ini merupakan seleksi alam di tengah cobaan. Jangan minta makan sama mereka. Kok gua nikah ya, bukan hamil duluan. Jangan minta makan sama mereka. Teh kucing lah. Semua pada pengen pansos. Nah, itu baru, itu murahan. Kalau dinikahin berarti kita berharga. Ya, yang pertama gua dapat laki, gua dapat perawatnya. Teh kucing lah. Semua pada pengen pansos kena. Omongan orang asal berutuin dari man. Jangan minta makan sama mereka. Udah weh, yang penting man dede senang, bahagia, bahagia suami. Assalamualaikum. Gimana kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan sehat, tetap semangat walaupun kondisinya. Iya, kita udah pada tahu. Iya. Pacar mana? Balonku ada 5 dor. Dor. Masya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja
kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.